Tiga Maha Besar Jilid 24 Hoa Tian Hang mencari dua kekasihnya Tengkawai Kasiu tertawa tergelak Sambil menerjang ke muka ia melepaskan sebuah pukulan dahsyat. Serunya, maaf, aku main kasar Sekilas pandangan Hoa Tian Hang tahu kalau serangan yang dilancarkan orang itu amat kuat dan hebat Sekalipun mukanya jelek tapi ilmu silat yang dimiliki bukanlah omong kosong Tentu saja ia tak berani sembarangan bertindak, apalagi bertindak secara gegabah. Sepasang tangannya secepat petir dirangkap menjadi satu, kemudian berbareng dilontarkan ke depan. Bagus ruten quick xiu, ke-10 jarinya direntangkan lebar-lebar seperti jepitan baja, dengan telapak tangan menghadap udara, diakirim satu pukulan udara kosong dengan hebatnya. Meskipun ilmu pukulan udara kosong merupakan satu jenis ilmu pukulan, akan tetapi jarang bisa ditemui dalam dunia persilatan. Bahkan Hoa Tian Hang baru pertama kali ini menjumpainya. Untuk sesaat ia tak tahu di manakah letak keampuhan dan kesaktian ilmu pukulan yang tampaknya luar biasa itu. Dengan jurus Kun Siu Chi tahu, ia hadapi serangan keras itu dengan pukulan keras juga. Rupanya Tang Quick Siu telah mencari tahu sampai jelas tentang seluk beluk Hoa Tian Hong. Begitu ia lihat anak muda itu menyerang dengan telapak kirinya, sadarlah jago tua itu bahwa musuhnya telah keluarkan ilmu simpanannya. Sambil tertawa tergelak ia rubah pukulan kepalanya menjadi suatu pukulan telapak, disambutnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Blaang di tengah benturan naun, Sepasang telapak tangan telah saling beradu satu sama lainnya. Tubuh mereka berdua segera bergetar keras. Namun, kedua belah pihak, sama-sama tak mau buang kesempatan baik itu dengan begitu saja. Secepat kilat, mereka berputar satu lingkaran, lalu secepat kilat saling melancarkan beberapa jurus pukulan. Sebagai jaro yang sama-sama lihainya. Cukup dalam sekali bentrokan mereka telah mengetahui sampai di manakah kemampuan yang dimiliki musuhnya. Mereka mengerti dalam hal tenaga dalam jelas kekuatan mereka seimbang. Siapapun tak bisa menangkan lawannya. Untuk merebut kemenangan, CLS harus mengandalkan kesempurnaan juru silat serta pengalaman dalam menghadapi musuh. Tidak sampai dua gebrakan, Tang Quick Siu telah berhasil memaksa Hoa Tian Hang untuk keluarkan ilmu simpanannya. Begitu musuh sudah menggunakan ilmu andalannya maka dia pun ikut merubah gerak serangannya. Mendadak tangan kirinya sebentar menyerang, sebentar mencekeram, kala menotok dan kadang pula membacok. Sebaliknya tangan kanannya mainkan pukulan leisim Sim Toh si Chiang Hoat dari aliran Sing Sut Pei untuk menetap terlawannya habis-habisan. Dalam waktu singkat mereka telah saling bergebrak sebanyak 20 jurus lebih. Serentetan serangan bertubi-tubi itu dilancarkan secepat sambaran petir, jangankan mereka yang sedang bertempur, bahkan para penonton yang berada di sekitar gelanggang ikut merasakan napasnya jadi sesak. Tapi Hoa Hang masih tetap melayani serangan musuhnya dengan jurus kun siu ci tau tersebut. Untungnya, dalam hal ilmu meringankan tubuh, ia cukup tangguh dan punya simpanan. Dalam waktu singkat, ia sudah keluarkan ilmu ihang Huanui, geser badan tukar tempat, setep tunsin, mengerutkan badan menyusup bumi, serta gong tiong toa ina berjumpa Litan di tengah udara untuk meloloskan diri dari bahaya maut. Kendati pun posisinya masih terdesak di bawah angin. Namun ia berhasil mempertahankan diri sehingga tak sampai menderita kekalahan. Tang Quick Siu yang secara beruntun sudah melancarkan pelbagai serangan dengan jurus-jurus yang ampuh tanpa berhasil mengalahkan Hoa Tian Hong. Lama kelamaan timbul juga niatnya untuk merebut kemenangan. Tiba-tiba ia membentak keras, tangan kiri menggunakan jurus Sian Kicilek, sedang tangan kanan memakai ilmu pukulan Tian Mo Chiang. Waktu Sing serta Toa Jin Eng dari kalangan Buddha untuk menep lawannya habis-habisan jurus-jurus serangan yang dipergunakan rata-rata merupakan serangan ampuh dengan perubahan yang terhitung banyaknya. Dalam waktu singkat Hoatian Hang sudah ketat terhebat sehingga mundur terus ke belakang. Betapa gelisahnya Perkun Gie menyaksikan kejadian itu, sambil putar pedang lemasnya ia menjerit lengking. Kawan-kawan semua, Hayo kita serbu bersama, mari kita jagal seluruh manusia siluman dari Mokau ini sambil menjejak permukaan tanah Ia langsung menerjang lebih dahulu ke depan Siapa tahu belum sempat tubuhnya meluncur ke depan Tiba-tiba ia merasa lengan tangannya jadi kencang dan tahu-tahu sudah kena dicengkeram oleh ibunya sendiri Paras skaha Ohang Bwe amat murung dan serius mulutnya membungkam dalam seribu bahasa, sementara sorot matanya yang tajam mengawasi jalannya pertarungan itu tanpa berkedip. Pekun Gie seketika itu juga merasakan lengannya seolah-olah dijepit oleh suatu jepitan baja yang sangat kuat, ia menjerit kesakitan sampai peluh membasahi seluruh tubuhnya, akan tetapi KH Ohang Bwe tidak merasa dan jepitan itu pun lama sekali tidak mengendor. Tang Quick Siu memang seorang jago yang lihai dengan ilmu silat yang beraneka ragam. Sekalipun pertarungan baru berlangsung enam tujuh puluh gebrakan, secara berutan ia telah menggunakan belasan jenis ilmu pukulan yang rata-rata merupakan ilmu tangguh yang sudah lama lenyap dari peredaran bulim. Jangan toh berpuluh-puluh macam, apabila orang biasa berhasil mempelajari satu saja di antaranya, Ilmu silat itu sudah cukup diandalkan untuk menjago dunia Kang -o, Bisa dibayangkan sampai di manakah kelihayan dari tank Quick Siu tersebut. Sesudah mengikuti jalannya pertarungan itu, bukan saja Kh Oh Hang Wee dan Chu Tong merasa terkejut dan berdebar hatinya, malahan Kiu Im Kau Chu sendiri pun merasa tercekat sehingga paras mukanya berubah jadi hijau membesi. Jago lihai sebangsa Siu boleh dibilang sukar dijumpai dalam kolong langit Seorang menguasai berpuluh Jenis ilmu pukulan sakti yang beraneka ragam Bukan saja semua Jago merasa tak mampu untuk melampaui kelihayannya Bahkan Kiu Im Kau Chu sendiri pun yakin bahwa dia sendiri pun belum temu sanggup mengalahkan Jago dari Mokau ini Dalam waktu singkat Hoa Tian Hang sudah terdesak hebat hingga keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di tengah hembusan angin pukulan yang menderu-deru, secara lapat-lapat kedengaran pula dengusan napasnya yang memburu. Untung saja ilmu pukulan Kun Siu tahu yang berhasil dikuasainya itu memang suatu jurus pukulan yang tangguh. Semakin berbahaya situasi yang dihadapinya, semakin dahsyat pula daya pengaruh yang terpancar keluar dari ilmu pukulan itu. Makin hebat teteran musuh yang menekan datang semakin besar pula daya tolakan yang dihasilkan. Berulang kali Tang Quick Siu melepaskan pukulan-pukulan dengan jurus tangguh, namun senantiasa ia gagal untuk mendepak musuhnya hingga terpojok, karena itu meskipun pertarungan berjalan sengit dan gembong iblis dari Mokaw ini berhasil menduduki posisi atas angin, namun menentukan untuk menang atau kalah masih merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit. Lama kelamaan Kah Ohang merasa gelisah bercampur cemas, apalagi setelah menyaksikan keadaan putrinya yang setiap saat berusaha untuk terjunkan diri ke gelanggang pertarungan. Ia tahu dalam keadaan demikian, Kekuatan yang dimilikinya terlalu lemah dan tak mungkin bisa menguayahi keadaan. Apa boleh buat lagi terpaksa ia berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu dan berkata dengan suara hambar, ilmu silat yang dimiliki Teng. Quick Kau Chu sangat lihai dan aneka ragam kepandaian yang dikuasainya sukar ditandingi oleh siapapun, tampaknya kursi pimpinan dunia persilatan dalam daratan Tionggoan harus terpindah tangan ke pihak Sengsut Pei. AI mungkinkah inilah masanya bagi perkumpulan Sien Kie Pang kami untuk membubarkan diri beberapa patah kata yang diucapkan Kha Hang -W -E itu kedengarannya amat sederhana dan tiada sesuatu yang hebat. Tapi pada hakikatnya kata-kata itu justru tersimpan segulung kekuatan yang luar biasa. Sekujur badan Kiu Im Kau Chu bergetar keras sehabis mendengar perkataan itu, cepat pikirnya di hati. Andai kata Hoa Hang yang berhasil merajai dunia persilatan, orang lain pasti masih ada kesempatan untuk hidup. Sebaliknya kalau setan tua si Teng ini yang berhasil malang melintang di daratan Tionggoan tanpa tandingan, sudah pasti perkumpulan Kiu Im Kau yang kudirikan akan ikut tertumpas pula, HMMM. Untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan, Terpaksa aku mesti singkirkan dahulu iblis tua itu, sekalipun Kiu Im Kau Chu dapat memahami keadaan tersebut dalam sekilas pandangan, akan tetapi ia tak sudi membantu Hoa Tian Hong, sebab perasa iri dan sifat mementingkan diri sendiri yang dimilikinya terlalu tebal, ia lebih suka menghadapi kesulitan di belakang hari daripada sekarang harus membantu musuhnya. Tang Quick Siu sendiri walaupun berada di tengah pertarungan, akan tetapi semua perkataan yang diucapkan Kh Ohang dapat didengar olehnya dengan sangat jelas. Diam-diam ia merasa terperanjat. Jago tua dari Sengsut He ini jadi terbayang kembali akan nasib siang Le yang pernah malang melintang di daratan Tionggoan tanpa tandingan, tapi akhirnya toh mati setelah dikerubuti oleh ketua sin Kie Pang, ketua Hang Im Wee. Ketua Tong Tian Kau ditambah Buliang yang sinkun dan Ciurit Bong, sebagai seorang cikal bakal dari suatu perkumpulan besar, Tang Quick shoot terhitung seorang jago lihai yang berotak cerdik. Setelah memahami di manakah letak kelihayan dan bahaya yang mengancam posisinya, segera ia mengambil keputusan untuk melakukan serangkaian-serangkaian kilat untuk merobohkan hoatian Tian Hang lebih dahulu kemudian sepenuh tenaga menghadapi pula Kiu Im Kau Chu, asal dua kelompok kekuatan terbesar dalam dunia persilatan dewasa ini berhasil dipatahkan, maka untuk menguasai jasad di kemudian hari tidaklah mengalami banyak kerintangan. Begitu keputusan diambil, gerak serangan pun ikut berubah. Tangan kirinya dengan lima jari yang dipentangkan bagaikan cakar setan senantiasa mengancam hiat penting di tubuh Hoa Tian Hong di mana jari tangannya menyambar lewat di situlah tersembur lima gulung hawa hitam yang disertai bunyi desingan tajam. Sebaliknya lengan kanannya dengan disertai suara gemerusukan yang menyaring tiba-tiba memanjang empat cun dari keadaan semula pukulan-pukulan yang kemudian dilancarkan semuanya ditujukan pada dada si anak muda itu. Memang dahsyat dua macam ilmu serangan itu, dalam sekejap metu Tian Hang semakin ketat terhebat, sehingga setiap saat ia terancam oleh bahaya maut. Haputule yang berada di samping gelanggang, tiba-tiba menjerit keras dengan nada amat terkejut, Haah ah, bukankah? Ilmu cengkeraman itu adalah Gokui Intong Jiu, cakar lima setan angin dingin, dan ilmu pukulan Tong Pit Mo Chiang, pukulan iblis berlengan panjang. Mendengar seruan tersebut Kiu Im Kau Chu segera berpikir pula dalam hatinya. Awaih, kalau begitu, Sekalipun ilmu silat yang dimiliki tua bangka itu terdiri dari aneka ragam ilmu yang tangguh, toh yang paling diandalkan adalah ilmu-ilmu semacam ini selama ini lengan tangan pepun gie masih dicengkeram terus oleh ibunya setelah Hoa Tian Hang ketat terhebat dan jiwanya terancam marah bahaya, malahan paling banter ia ya cuma bisa bertahan 20 gerakan lagi, dalam cemasnya K.H.O. Hang We segera melemparkan tubuh putrinya ke belakang seraya berseru, Mundur jauh kau dari sini berbareng ibu pula ia cabul keluar pedangnya yang tersoren di atas punggung. Bibi, seru kok si piau dengan sepasang alis matanya berkenyit. Ada apa Hardikah KH Ohang Wee dengan gusar, sekalipun aku tidak kenal aturan dunia persilatan, aku lebih-lebih tak kenal dengan sampah masyarakat macam dirimu kendatip pun usia KH Ohang Wee sudah mendekati setengah abad, namun, kecantikan wajahnya belum hilang, sekalipun memakai jubah cukoh yang kedodoran. Kecantikannya masih amat menonjol. Sayangnya, dia adalah seorang perempuan yang halus di luar kasar di dalam. Kalau tidak begitu, tentunya hubungan suami istri mereka tak akan putus sejak belasan tahun yang lampau, apalagi sekarang, setelah hawa nafsu membunuh yang tebal menyelimuti seluruh wajahnya. Kontan koksip Piau jadi bergidik dan tak berani banyak bicara lagi. Dengan demikian, situasi dalam gelanggang pertarungan berubah semakin tegang. Kiu Im Kwee segera ambil keputusan di hati kecilnya. Asal Lo Atian Hang sudah terluka dan mengalami kekalahan, dia akan turun tangan secepat kilat. Asal ia bertindak tepat pada saatnya. Hoa Tian Hang pasti tak akan mati dan selama pemuda itu masih hidup berarti Tang Quick akan bertambah lagi seorang musuh yang tangguh, dan selama pemuda itu terluka, dia pun bisa manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk merebut kursi pertama dalam dunia persilatan. Sementara itu KH Ohang Wee dan Cutong yang masih menderita luka parah telah loncat ke depan bersiap sedia, mereka tidak langsung terjun ke dalam gelanggang sebab pertarungan Hoa Tian Hang melawan Teng Quick Siu baru berlangsung 8.90 gebrakan. Mereka berharap agar pemuda itu bisa bertahan beberapa saat lagi sehingga nama baik pemuda itu tidak sampai merosot karena kejadian ini. Di pihak lain, Kok Sip Yao serta dua orang murid Teng Siu yang lain telah menghimpun tenaga murninya pula untuk bersiap sedia Asal situasi telah tegang dan serius, mereka akan turun gelanggang untuk menghalangi setiap bahaya yang mungkin akan diberikan kepada anak muda itu Di tengah penarungan sengit yang masih berlangsung, tiba-tiba terdengar Teng Siu tertawa tergelak, lalu berseru Hoa Tian Hong, berhati-hatilah, dalam sepuluh jurus mendatang aku akan berusaha merobohkan dirimu berbareng dengan selesainya ucapan tersebut. Tiba-tiba ia merebut posisi Tiong Kiong dengan langkah Ling Poh. Ilmu langkah menyendiri, segera pukulan dahsyat langsung dilontarkan ke depan. Waktu itu Nho Atian Hong sudah kehabisan tenaga dan tersengkal-sengkal napasnya, tatkala merasakan betapa dahsyatnya ancaman yang meluncur datang, dan merasa tak mampu untuk mematahkan ancaman tadi, buru-buru ia menggeserkan badannya ke samping, kemudian balas melancarkan serangan dengan ilmu menyerang sampai mati. Tang Quick tertawa terbahak-bahak, tangan kirinya dibabat ke muka, Desingan angin jari yang tajam segera meluncur ke muka menotok sikut anak muda itu Sementara telapak tangan kanannya merendah ke bawah dan langsung menjotos ke arah pusarnya Rupanya jago tua dari sengsut he ini telah memperhitungkan masak-masak Asal ia menyerang maka Hoatian Hang bakal menangkis dengan tangan kanannya maka berbareng itu pula serangan berikutnya yang disusulkan, boleh dibilang telah disertai dengan hawa pukulan yang maha dahsyat. Setelah menyadari kelihayan musuhnya, Hoa Tian Hang tak berani melayani secara gegabah. Sadari tadi seluruh tenaga dan perhatiannya telah dipusatkan menjadi satu. Begitu merasa tak mampu menghadapi serangan lawan, Sepasang kakinya segera menjejak permukaan tanah dan mundur setengah depa ke belakang, dengan begitu loloslah si anak muda itu dari kurungan musuhnya. Hebat amat ilmu ginkang yang dimiliki bocah ini pikir Tankwixiu di hati. Bila aku gagal membinasakan bocah ini sekarang juga, entah bagaimana jadinya beberapa waktu mendatang. Kepandaian silatnya pasti akan bertambah lihai. Berpikir sampai di situ. Telapak tangannya segera dihimpun ke depan dan mengejar kemana pergi si anak muda itu Kecepatan gerak tubuh Hoa Tian Hong boleh dibilang sudah mendekati jalan pikirannya Akan tetapi perubahan jurus yang dilancarkan Teng Kwek Siu boleh dibilang bagaikan sukma gentayangan Jurus pertama belum habis dilancarkan, jurus berikutnya telah menyusul tiba Ini memaksa Hoa Tian Hong ketat terhebat dan tiada kesempatan untuk bertukar napas lagi Sementara situasi berubah jadi kritis dan Hoa Tian Hong sudah didesak hingga tak sanggup mempertahankan diri lagi, tiba-tiba dari kejauhan terdengar seorang perempuan berseru dengan suara yang dingin tapi penuh kewibawaan, jangan gugup, gunakan Xiao Chi Tian, sambil tersenyum menuding langit selatan kecuali Hoa Tian Hong, semua orang tertegun setelah mendengar seruan itu. Sebab ucapan tadi bukan saja sangat mendadak tibanya bahkan nyaring dan amat menusuk pendengaran. Lain halnya bagi si anak muda itu, seruan tadi sudah amat dikenal olehnya bahkan boleh dibilang telah bersatu dengan perasaan hatinya, begitu mendengar seruan tadi, spontan lengannya disodok ke depan dan menggunakan jari tangannya, ia menotok jalan darah tai yang hiat sepasang jidat tengkwik silu. Ketika pukulan yang dilancarkan Tang Quick Xiu mengancam dada Hoa Tian Hong, serta merta anak muda itu menyingkir ke samping sambil menyudok ke muka. Kejadian tersebut bukan berarti dapat membebaskan diri dari ancaman telapak tangan Tang Quick Xiu. Asal jago tua itu membalikan telapak tangannya niscaya sudah mampu menghatam dada anak muda itu dengan telak. Sekalipun begitu, asal Tang Quick berani melanjutkan ancamannya, Kendati pun ia berhasil menghantam dada pemuda itu, jari tangan Hoa Tian Hang sendiri pun akan menyodok pula jalan darah Tai yang hiat di atas jidatnya. Siapapun tahu bahwa jurus Yao Chi Tian Lam ini hanya suatu jurus serangan yang sederhana dan gampang, bahkan setiap orang mampu untuk menggunakannya tapi yang hebat justru jurus yang sederhana itu merupakan tandingan yang paling jitu untuk mematahkan ancaman lawan. Siapapun lebih suka dadanya kena dihantam daripada jalan darah Tai yang niatnya tersodok. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Tank Quick menghadapi kejadian tersebut, serta-merta ia lantas berkelit ke samping. Berhasil dengan serangannya, semangat Hoatian Hang makin berkobar. Ia membentak keras telapak tangan kirinya diayun ke muka dan segera mengirim lagi sebuah pukulan gencar. Setelah sekian lama melakukan pertarungan. Baru kali ini, Tian Hang melancarkan pukulan yang benar-benar tangguh. WS sebuah angin pukulan yang dahsyat bagaikan gulungan ombak di tengah hembusan angin puyuh langsung menggulung ke depan dan menghantam tubuh jago tua itu. Belum habis rasa kaget yang menyelimuti, tidak tank Quicksue, angin pukulan yang maha dahsyat itu telah menggulung tiba. Dalam posisi begini ia tak berani menerima ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Dalam paniknya ia putar badan sambil merendahkan tubuh, berhasil menghindari serangan musuh, telapak tangannya segera disodok ke depan menghajar iga lawan. Pertarungan berlangsung makin cepat, dalam sekejap meja dua jurus telah dilewatkan. Namun kawanan jago sudah tidak berniat untuk menyaksikan jalannya pertarungan lagi, semua orang sama-sama alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara itu. Tampaklah Ho Ah dengan wajah yang agung sedang berjalan mendekat. Langkah kakinya amat cepat melebihi sambaran petir. Hanya sekejap mata ia sudah tiba di tengah gelanggang. Tio Sam Koh dengan toya bajanya yang besar, Shen Wan Hong sambil menggandeng tangan Xiao Go Jian mengikuti di belakangnya dengan langkah lebar. Menyaksikan kesemuanya itu, Qiu Im Kau Chu sangat terperanjat. Dalam hati ia lantas berpikir, menurut berita yang tersiar, katanya Bun Xiao Yi sudah kehilangan tenaga untuk bertempur, bahkan badannya jadi lemah dan menjaga layam pun tak mampu. Kenapa secara tiba-tiba ilmu silatnya bisa pulih kembali jadi begini lihai atau mungkin apa yang tersiar dalam dunia persilatan hanyalah berita kosong belaka jangankan dia, Orang lain pun sama-sama kaget bercampur tercengang sesadah menyaksikan kejadian itu, sebab berita tentang punahnya ilmu silat yang dimiliki Hoa Hu telah tersebar luas kemana-mana, justru karena tiadanya tandingan yang tangguh maka Kiu Im Kau Chu sekalian berani malang melintang dengan pungahnya. Sebagai jago lihai yang berpengalaman, hanya cukup dalam sekilas pandangan saja, Kiu Im Kau Chu sekalian telah mengetahui bahwa kekuatan tubuh yang dimiliki perempuan sakti ini telah pulih kembali seperti sedia kala, ini terbukti dari kecepatan gerak tubuhnya. Apabila bukan disaksikan dengan macu kepala sendiri, siapapun tak akan menyangka kalau hal ini benar-benar terjadi, untuk sementara waktu semua orang berdiri terbelalak dengan mulut melongot, kaget dan herannya bukan kepalang. Tank Quick Siu sebagai jago dari luar daratan sama sekali tidak kenal dengan Hoa Hu Di tengah pertarungan dia tak sempat menengok ke kiri kanan. Dia cuma merasa bahwa suasana di sekitar tempat itu anehnya bukan kepalang. Dalam herannya terpaksa dia menegur, jago lihai dari manakah yang telah datang Bun Xiao Ih jawab Hoa Hu dengan dingin. Tiba-tiba dengan dahi berkerut ia membentak, pertahankan diri, Gunakan Bo Antianhu Pe, e, membongkar langit, membalik bumi. Chu Soi Xiao, Chu membanting seruling. Untuk sukses dalam pemberian petunjuk atas jurus silat yang akan dipergunakan orang, seseorang harus benar-benar menguasai ilmu silat yang amat luas, pengalaman dalam menghadapi musuh yang tinggi serta kecerdasan otak yang luar biasa. Perlu diketahui. Ilmu silat yang dimiliki Tang Quick Siu bukan berasal dari daratan Tionggon. Selain itu, selama hidupnya Hoa Hu Jin sendiri pun tak pernah menggunakan senjata tajam. Dengan begitu, ilmu silat yang dimiliki perempuan itu belum bisa dikatakan lebih hebat dari Tang Quick Siu. Cuma untungnya perempuan itu ada di sisi gelanggang, dengan kedudukannya sebagai penonton pandangannya justru jauh lebih meluas daripada mereka yang langsung terlibat dalam pertarungan itu. Maka setiap kali ia berhasil memberi petunjuk kepada Hoa Tian Hang untuk mendahului musuhnya dan merebut posisi yang jauh lebih menguntungkan. Sekalipun jurus serangan berikutnya dari Tang Quick Siu sama sekali tak terduga olehnya, dengan hubungan batin yang amat erat antara ibu dan anak berdua, asal Hoa Tian Hang mendengar suara ibunya, segera ia gunakan jurus serangan itu, maka pemuda ini berhasil memperbaiki kedudukannya yang terdesak. Jurus Bo Antian Hu -e hanya suatu pukulan biasa, sebaliknya Siang Chu Soai Siau adalah jurus serangan dari ilmu delapan Dewa Mabok Sempoyongan, jurus silat dasar yang sering dilatih Ho Atian Hang semenjak kecil, bila pemuda itu diharuskan menggunakan sendiri jurus itu, tentu dia tak berani melakukannya. Tapi karena ia percaya dengan ibunya maka jurus-jurus serangan itu segera digunakan. Di luar dugaan, Jurus yang sederhana itu ternyata justru berhasil digunakan untuk menghindari serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Tang Quick Siu. Semangat Hoa Tian Hang semakin berkobar. Ia sudah tidak jar lagi untuk menghadapi ilmu pukulan Tang Quick Siu yang lihai. Serangan demi serangan dilancarkan secara tetap dan mantap. Setiap kesempatan yang ada segera dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menetar lawan. Dengan begitu maka pertarungan yang berlangsung pun makin ganas dan hebat. Tang Quick Siu yang sudah lama mendengar akan nama besar Ho Ah Jin sedikit banyak merasa waspada juga sesudah kehadiran Jago itu. Ia tak berani lanjutkan niatnya untuk membunuh si anak muda itu. Ia cuma berharap agar Ho Ah hentikan dulu serangan itu dan dia pun akan mengakhiri pertarungan ini sampai di sini saja. Sebagai seorang tokoh silat yang punya nama besar, tentu saja Tang Quick Shield tak jadi menghentikan dulu serangan tersebut. Tiba-tiba terdengar Ho Ah Hujin berseru dengan suara berat, Poo. Begitu mendengar ucapan Poo, Ho Tian Hang langsung membentak keras, dengan hawa murni yang melimpah ruah dia lepaskan sebuah pukulan dahsyat ke arah musuhnya. Jurus serangan itu bernama Pohau pengho Ho, ganas menyeberangi sungai. Suatu jurus serangan dikala menghadapi bahaya, meskipun sederhana gerakannya, tapi hebat pukulannya. Sebagai seorang ketua perkumpulan besar, tentu saja Kang Quick malu untuk menghindarkan diri. Dia melepaskan pula sebuah pukulan dahsyat untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Blok Aram, ketika sepasang telapak tangan saling beradu satu sama lainnya, terdengarlah suara ledakan yang memekikan telinga. Kedua orang itu sama-sama bergetar keras, lengannya jadi lindu dan hampir saja tak sanggup digunakan lagi. Kalau orang lain tentu akan segera mengakhiri pertempuran itu, berbeda dengan Hoa Tian Hong, ternyata makin bertempur ia semakin gagah, telapak tangan kirinya segera dilontarkan ke muka melepaskan satu pukulan dahsyat. Dalam keadaan begitu, Tentu saja Tang Quick Siu tak bisa menyudahi pertarungan itu secara sepihak, terpaksa dia harus melayani kembali pertarungan itu lebih jauh. Pada saat itulah Yeu Beng Tiam Chu dari Kiu Im Kau tiba-tiba melayang masuk ke dalam gelanggang dan membisikkan sesuatu ke sisi telinga ketuanya, Kiu Im Kau Cu segera memutar biji matanya berulang kali, tiba-tiba dia ulapkan tangannya dan mengundurkan diri dari situ. Tiam Istana Neraka dan Kek Tian Tok diam-diam menyusul dari belakang, dalam waktu sekejap metel, tiga sosok bayangan manusia itu sudah lenyap di balik kegelapan. Betapa tercekatnya K.H. Ohang W.E. yang diam-diam mengikuti gerak-gerik mereka, dalam hati segera pikirnya, sampai sekarang Soh Gie dan Bong Pei sekalian belum sampai di sini, jangan-jangan mereka telah menjumpai hadangan? Berpikir sampai di situ, dia jadi amat gelisah, Tentu saja tak mungkin baginya untuk berlalu dari situ sebelum pertarungan selesai. Maka dengan suara lantang dia berteriak keras. 200 gebrakan sudah penuh mendengar seruan itu. Tang Quick Siu segera melayang mundur ke belakang, sambil tertawa tergelak katanya, Hoa Kong Chu, kegagahan dan keberanianmu sungguh. pintu merasa amat kagum. Maksud perkataan itu jelas berganda. Yang dia maksudkan adalah keberanian saja yang dimiliki pemuda itu, padahal ilmu silatnya toh cuma begitu saja. Hoatian Hang merasa tak senang hati apalagi setelah menyaksikan mimik wajahnya yang amat bangga dan bernada mengejek ia segera menjura dan menunjukkan sikap seolah-olah menghantar tamu untuk pergi, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Tang Quick Siu tertawa pongah, dengan sorot mata tajam ia perhatikan sekejap wajah Hoa Hu Jin, lalu pikirnya di hati, perempuan ini paling-paling bau berusia empat puluh tahunan, Tak disangka dulunya sudah menjadi seorang pimpinan dari kaum pendekar di daratan Tionggoan benar-benar aneh berpikir sampai di situ, bibirnya lantas bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi ketika dilihatnya paras muka Hoa Hu Jin amat serius dan hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, ia batalkan maksudnya untuk bercakap-cakap, setelah tertawa dingin ia lantas membawa ketiga orang muridnya untuk berlalu dari situ. Setelah empat jagoan dari Sengsut He itu berlalu, Hoa Hujain baru bergerak maju ke depan dan saling menegur dengan Dewa Suka Pelancongan Cuto. Kemudian kepada KH Ohang We, katanya sambil tertawa, Hian Moai, selamat berjumpa kembali. Aku dengar Engkau sudah belasan tahun lamanya mengasingkan diri dan bertapa, mengapa sekarang muncul kembali dalam dunia perselatan kah? Ohang Wei tertawa getir dan gelengkan kepalanya. Yaa, apa boleh buat lagi? Demi anak, terpaksa aku harus berbuat begini. Sementara itu, Pak Kun -e merasa sedih dan susah sekali sejak Chin Wan Hang munculkan diri di tengah mereka. Pada mulanya dia masih dapat menguasai diri. Akan tetapi setelah mendengar perkataan dari ibunya, ia merasa prihatinya dan sedih sekali. Tak tahan titik air mata jatuh berlinang membasahi wajahnya. Cepat ia putar badan membelakangi semua orang sehingga siapapun tak melihat kalau dia sedang meneteskan air mata. Ho Jin melirik sekejap bayangan punggung Pekun yang ramping dan halus. Setelah menghela napas panjang, bisiknya kepada diri, Kh Ohang Wee dengan lirih. Bocah itu terlalu romantis dan besar cintanya Enci yang bodoh sih memang amat suka kepadanya mendengar perkataan itu Satu ingatan cepat melintas dalam benaknya Segera ia berpikir, jangan-jangan ia maksudkan bahwa karena sesuatu halangan maka ia tak bisa menerima putriku Sementara masih termenung, sorot matanya tanpa sadar dialihkan ke atas wajah Chin Wan Hong Hong Ji cepat kemari dan temui bibi dari keluarga pek Buru-buru Hoa Hu berseru Dengan langkah yang lemah gemulai Chin Wan Hang maju ke depan Sambil memanggil bibi Ia memberi hormat Sambil tersenyum KHO Hang e. Memperhatikan semua tingkah laku Chin Wan Hang terasa olehnya Gadis itu amat supel Lemah lembut, halus dan agung Gayanya memang gaya seorang Perempuan dari keluarga yang terhormat Hal ini membuat hatinya Jadi sedih dan menghela Nanas panjang Pikirnya, ah sudahlah, Xin Wan Hang memang pantas jadi menantunya keluarga Hoa. Siapa yang berani mengatakan ia tak pantas? Berpikir sampai di situ, dengan perasaan putus asa ia tertawa paksa dan katanya lagi kepada Hoa Hujin, putranya gagah, menantunya pintar dan halus, mencibun engkau memang hoki dan sangat bahagia Hoa Hu Jin tersenyum, ia seperti mau mengucapkan sesuatu tapi niatnya itu kemudian dibatalkan. Perlu diketahui, dulunya Hoa Hu Jin dan K.H. Ohang Wei disebut sepasang perempuan tercantik dalam dunia persilatan, itu berarti sejak dahulu mereka adalah sahabat lama. Akan tetapi dikarenakan jalan yang ditempuh Hoa Goan Siu dan Pek Xiao Tian berbeda maka hubungan antara Hoa Hu Jin dengan KH Hang Wee juga tanpa sadar terhalang oleh selapis selaput tipis. Dengan adanya halangan ini dengan sendirinya hubungan mereka berdua pun semakin lama semakin jauh. Apalagi sekarang setelah terjadinya affair cinta antara Hoa Tian Hang dengan Pek Un Kedua belah pihak merasa semakin serba salah untuk menanggulanginya. Keluarga Hoa adalah keluarga besar dunia persilatan dengan jumlah keluarga yang amat minim. Berbicara menurut hati pribadi Hoa, hujin sendiri ia tidak menampik jikalau putranya beristri muda lagi selain istrinya yang pertama. Akan tetapi ia tak berani bertindak secara gegabah dengan menyetujui perkara itu dengan begitu saja, sebab dengan kecantikan dan keangkuhan perkun Gie belum tentu dia bersedia berada di bawah tingkatan orang lain. Yang paling dikhawatirkan Hoa Hujan adalah pertengkaran yang bakal terjadi setelah ia dan Chin Wan Hang bersuamikan satu orang. Jangankan Qiu Tok pasti menentang sekalipun Hoa Hu yang cerdik dan bijaksana pun merasa tak tega hati. Sebaliknya kalau ditolak, ia juga tak tega, pertama karena ia terharu sekali dengan penampilan K.H. Ohang dalam pertemuan Kian Chiao Tai Wee untuk menegakkan keadilan, kedua, ia pun merata terharu oleh sikap Pekun Gie yang begitu tergila-gila kepada putranya. Bila mana ia tidak kuatirkan sikap Kiu Tok yang terlalu keras dengan pendirian sudah pasti sedari dulu dulu dia telah memberikan persetujuannya 000000077. Kah Ohang Dewe termasuk seorang perempuan bertinggi hati. Setelah merasakan betapa kaku suasana di tempat itu, timbullah pikiran untuk membawa putrinya berlalu dari situ. Siapa tahu sebelum ia melaksanakan niatnya itu, tiba-tiba Chin Wan Hang menghampiri Pe Kun Gie dan menggandeng tangannya, kemudian kedua orang itu terlibat dalam suatu pembicaraan yang mengasyikan. Menyaksikan itu dia tertegun, tapi segera dirasakan olehnya bahwa gelagat semacam ini sangat menguntungkan putrinya, maka niatnya untuk berlalu juga segera dibatalkan. Kepada Hua Hujin, segera ujarnya sambil tersenyum. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, katanya, tenaga dalam yang dimiliki Bun telah buyar dan musnah. Rupanya, berita itu cuma berita sensasi belaka. Kenyataannya, engkau tetap tangguh dan hebat. Kejadian ini sungguh patut digerangkan. Hu Hujan tertawa geli mendengar perkataan itu. Sahutnya, "Engkau ikut tertipu." Pada hakikatnya tenaga dalam yang enci miliki benar-benar telah buyar dan sekarang pun aku sedang berlatih kembali dari permulaan Untungnya ilmu meringankan tubuh yang kumiliki dengan cepat telah pulih kembali satu dua bagian Maka ketika ku gertak tank quick shield tadi sengaja ku himpun segenap kemampuan yang kumiliki untuk melayang dari situ kemari dengan kecepatan semaksimal mungkin Padahal kakiku sekarang terasa jadi lemas dan tak bertenaga hampir saja roboh ke atas tanah. Oha, sungguh tak sangka Enci memiliki hati yang gagah sampai setaraf itu. Sungguh bikin Xiao Mo Ai merasa sangat kagum seru kaha ohang Wee sambil tertawa. Aaai, keadaanku ibaratnya menunggang di punggung harimau. Apa daya kalau tidak terpaksa berbuat begitu sahut Hua Hujin sambil menggeleng dan tertawa getir. Begitulah, makin berbicara kedua orang itu semakin asik sehingga melupakan segala-galanya Di pihak lain Chin Wan Hang masih tetap menggandeng tangan Pek dan berbisik dengannya Tapi karena suaranya lirih dan siapapun tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan Maka tak seorang pun yang tahu mereka sedang membicarakan tentang soal apa Semua orang hanya melihat bagaimana Chin Wan Hang berbisik lirih sedang akun Gie berdiri tertegung dengan kadang-kala menjeleng kadang-kala pula mengangguk Hoa Tian Hang paling gembira di antara beberapa orang itu Ia sengaja melibatkan diri dalam pembicaraan yang asik dengan Tio Sam Koh dan Cutong. Tio Sam Koh kelihatan penasaran sekali-sekalipun sedang bercakap-cakap Sepasang matanya mengawasi terus ke arah Chin Wan Hang tanpa berkedip Kalau bukankah Ho Hang Bwe hadir pula di situ Niscaya ia sudah mendamprat gadis itu habis-habisan. Yang paling gelisah adalah Xiao Gaoji. Sedari tadi ia sudah bermaksud untuk memata-matai pembicaraan dari kedua orang darah itu. Apalah curhat Atian Hang memegangi terus tangannya sehingga ia tak bisa meronta. Dalam keadaan begini, bocah cilik yang brilian ini jadi mati kutunya. Tiba-tiba dari bawah wuwungan rumah sebelah utara situ muncul seorang pengemis cilik Sekilas pandangan Xiao si Goji segera kenal rekannya itu, teriaknya keras-keras. Hei, si bisul, siapa yang lagi kau cari pengemis cilik itu segera memburu datang sambil menyodorkan secarik kertas, sahutnya. Koto aku suruh aku menyampaikan ini kepadamu Xiao si Goji menerima kertas itu, lalu coba dibacanya dengan suara lantang. Ing telah ditangkap Qiu Im Kau, apa itu Kiyu Im Kau tukaslah hujin sambil berpaling dengan setengah meringis. Xiao Goji menjawab, oh, "Oh, oh, aku sisa tulisan itu. Aku tak mengerti." Hoartian hang menyambar kertas itu dan dibacanya sekejap. Paras mukanya kontan berubah jadi pucat. Pias ia maju menghampiri ibunya seraya berkata, "Ibu, surat ini berasal dari saudara kotai, Katanya, ku ingin telah ditangkap oleh orang-orang dari Kiyu Im. Kau setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, ketika terjadi pertarungan di atas perahu tempo hari secara terang-terangan ia telah mengkhianati Kiu Im Kau Chu, dan kini sesudah tertangkap kembali, aku khawatir kalau siksaan yang dideritanya, hidup sebagai umat manusia, kita tak boleh melupakan budi ujar Ho Hu Jin dengan wajah murung. Andai kataku ingin belum mati, maka kita harus pertaruhkan nyawa untuk menolongnya lolos dari mara bahaya. Sebaliknya kalau ia keburu telah dibunuh, kita pun harus balaskan dendam bagi kematiannya sampai di situ. Dia lantas menggapai pengemis cilik itu sambil serunya, hei, engkoh cilik, hayo kemarilah pengemis cilik itu maju mendekati dengan sikap yang berbungkuk el karena kelewat menghormat sahutnya tergagap. Haa, haamba, b, be, ber, bernama, si, si bisul hoa, hujin tersenyum. Saat ini koto akumu itu berada di mana pengemis cilik itu menunjuk ke udara dan menyaut. D, 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 dia, ma, masih ada urusan. Sekarang belum bisa menyambangi hujin kembali. Hoa hujin termenung beberapa saat lamanya, lalu sambil berpaling ke arah Hoa Tian hang, katanya. Senji, pergilah mengikuti hengkoh cilik ini, di samping menyambangi saudara dari keluarga ko sekalian tanyakan masalah tertangkapnya ku ing, -ing serta arah perginya orang-orang kiu im kau baik ibu sahut Ho tian hang dengan lurus ke bawah, lalu kepada pengemis cilik itu lanjutnya. Saudara cilik, hayo kita berangkat pengemis cilik itu segera melangkah pergi dari situ. Betapa gelisahnya Xiao si Gogi, Cepat-cepat ia lari ke sisi Chin Wan Hang seraya berbisik. Enso, hayo kita pergi bersama Toa Ko Chin Wan Hang agak tertegun, ia lantas berpaling ke arah mertuanya seraya berseru. Ibu, Xiao si Ong Goji rindu dengan Koto Akonya, apakah dia boleh ikut serta bersama Engko Hang suruh dia ikut pergi? Sekalian berpamitan dengan Koto Akonya itu Xiao si Ong Goji agak tertegun sesudah mendengar ucapan tersebut. Tapi sesaat kemudian ia sudah menarik Chen Wan Hong ke samping sambil bisiknya lirih, Enso, engkau jujur dan terlalu welas kasih, jangan biarkan ada orang lain ikut naik ke atas pembaringanmu, apalagi pek, pucat pias wajah Chen Wan Hong karena terperanjat. Dia khawatir ibu dan anak dari keluarga Pek ikut mendengar ucapan tersebut, buru-buru tukasnya. Anak kecil tahu apa, Hayo tutup mulut dan jangan sembarangan berbicara, sana. Ikut dengan Toa Komus Ten Goji masih penasaran, sebelum berlalu mengikuti di samping Hoa Tian Hong, dia masih sempat melemparkan sebuah kerlingan yang sangat dingin ke arah Pekun Gie. Belum jauh tiga orang itu berlalu, tiba-tiba pintu samping sebuah warung kelontong di tepi jalan terbentang lebar, menyusul seorang pemuda berkulit hitam, berwajah persegi dengan dada yang bidang dan tubuh penuh berotot munculkan diri di depan mata. Begitu melihat kemunculan pemuda itu, dengan kejut bercampur girang Xiao Goji segera berteriak keras. Koto aku begitu mengetahui kalau pemuda itu adalah Kotai, dengan langkah cepat Hoa Tian Hang maju ke depan seraya menjura. Saudara Ko katanya, telah lama ku kagumi nama besarmu, Sungguh beruntung hari ini kita dapat saling berjumpa kotai tertawa, ia balas memberi hormat sambil sahutnya. Xiao Te merasa malu untuk berjumpa dengan Ho atau aku. Aha, janganlah saudara memandang asing terhadap kami, mari, ku perkenalkan saudara dengan ibuku kata Ho Atian Hong. Ia tarik lengannya yang kekar dan berotot itu untuk diajak maju ke arah depan. Setibanya di hadapan Hoa Jin Kotai melepaskan diri dari cekalan dan segera jatuhkan diri berlutut ke atas tanah, serunya. Hamba Kotai menjumpai hujin hoa hujin ada maksud untuk menghalangi tapi tak sempat. Betapa terharunya perempuan ini, cepat serunya. "Nak, tak usah banyak adat. Bunsi tidak memiliki kebaikan budi apapun, tak berani kut terima penghormatan sebesar ini." Sambil berkata ia lantas bangunkan Kotai dari atas tanah. Sementara itu, dari terapat kejuhan tiba-tiba melayang datang sesosok bayangan manusia Dalam sekilas pandangan KH Ohang Bwe segera kenali orang itu sebagai pelayannya Ia lantas berderu lantang Oh Sam, di mana para pelindung hukum yang lain lapor cubo seru Oh sambil memberi hormat Para pelindung hukum telah mengejar orang-orang dari Kiuim ke arah selatan Mungkin pada saat ini mereka sudah berada seratus li lebih dari tempat ini karena urusan apa mereka mengejar orang-orang Kiu Imkau dan manakah Soh Giyetanya KH Ohangbewe dengan alis meceh berkenyit. Toa Shio Chia berada bersama-sama para pelindung hukum Jawa Pohsen. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan kembali penuturannya. Senjak tadi, rombongan kami telah berjumpa dengan orang-orang Kiu Imkau. Kami lihat mereka telah berhasil menawan giyok Teng Hujan yang berkhianat. Menyaksikan kejadian itu, Bong Sau Hiap yang pernah berhutang budi dari perempuan itu segera maju untuk memberikan pertolongannya. Toa Sio kami ikut pula memberikan pertolongan maka kami semua terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit. Bong Sau Hiap yang begitu bernafsu untuk menolong orang, berulang kali melakukan tubrukan secara ganas dan gencar, tapi toh akhirnya bukan saja gagal menolong orang, dia sendiri harus menderita luka. Bagaimana keadaan lukanya tanya Cutong dengan gelisah. Cukup parah lukanya, tapi semuanya adalah luka luar sehingga tidak sampai membahayakan jiwanya bagaimana selanjutnya selah Cutong kemudian. Jumlah kekuatan dari Kiu Kau jauh lebih banyak daripada kami, karena itu walaupun pertarungan berlangsung cukup sengit kami tetap gagal untuk memberikan pertolongannya. Pihak Yu Imkau sendiri pun tiada bernafsu untuk melangsungkan pertarungan lama, setelah berhasil meloloskan diri, mereka segera kabur menuju ke arah selatan, karena Bong Sao Hiap mengejar Terns, terpaksa kami semua harus mengikuti juga kemana ia pergi tidak menunggu Osem menyelesaikan kata-katanya. Cotong telah terseru kepada Kh Ohang Wee. Terima kasih atas bantuan perkumpulanmu. Kuucapkan banyak-banyak terima kasih lebih dahulu sebelum Kh Ohang Wee sempat menyelesaikan kata-katanya. Ia telah berseru pula kepada Hoa Jin, Sampai jumpa lain kesempatan sekali menjejak tanah. Ia telah kabur dari situ. Cu Teng cepat Hoa Jin berteriak. Lengan kirimu toh masih terluka. Belum habis perkataan itu diutarakan, Cutong sudah berada di mulut jalan sebelah depan sana dan lenyap dari pandangan mata. Sesudah perginya Cutong, suasana untuk sesaat jadi hening dan sepi. Semua orang membungkam dalam pikirannya masing-masing. Selang sesaat, KH. Ohang W.E. baru buka suara dan berkata, "Setelah termenung beberapa saat lamanya, Encibun." Apakah engkau tahu kebaikan apa toh yang pernah didapatkan Bong Sao Hiap dari diri Giyok Teng Hujan Hoa Hujin menghela nafas panjang? Asai. Beginilah kisahnya kata perempuan itu kemudian, Nona itu pernah menghadiahkan sebatang lengci berusia seribu tahun kepada putraku, dengan obat mujarab itulah racun teratai yang terkandung di dalam tubuhnya berhasil dipunahkan, sedang sisanya yang separuh telah digunakan untuk menolong nyawa tiga orang yang menderita luka parah di kala sedang berlangsungnya pertemuan besar Kian Chiao Tai Hwe. Nah, Bong Pi adalah seorang penerima budi tersebut. Oh, oh jadi Bong Sau Hiap masih ingat dengan sumber datangnya budi pertolongan itu? Kalau demikian, dia tentunya seorang yang gagah dan bijaksana. Hua Hujin tersenyum. Aku pernah memberi pelajaran ilmu silat kepadanya, Bocah itu terlalu mengerti akan perasaan orang lain dan lagi jujur serta bersifat terbuka. Memang anak semacam itu terhitung sebagai seorang murid yang bagus dan menyenangkan berbicara sampai di sini. Mereka berdua saling berpandangan sambil tertawa, tawanya penuh arti yang mendalam. Maka Kaha Ohang WE pun minta diri, katanya, "Aku harus buru-buru berangkat sebab Im Kau Chu sudah berangkat ke selatan." Sedang budakku berada pula di tengah perjalanan, kalau sampah saling bertemu, wah, wa bisa berabi wa hujin termenung sebentar, kemudian dengan nada yang membawa arti mendalam ia menyabut, aku sendiri pun harus segera berangkat ke utara, hian moai. Bila engkau tidak menampik, silahkan mampir dalam perkampungan liuk soat sanceng, marilah kita berbicara lebih serius selama beberapa hari diam-diam. Kah Ohang Dewe merasa bergirang hati, betapa tidak? Dengan diutarakannya perkataan itu berarti pula kalau janda dari Hoa Tai Hiyab ini telah memberi perlambang kepadanya bahwa ia bersedia merundingkan soal hubungan anak-anak mereka dengan lebih serius. Sudah tentu tawaran seperti ini tidak ditampik dengan begitu saja, Begitulah dengan wajah berseri ia lantas berlalu dengan membawa serta Pekun Gie dan Osen Pekun Gie sama sekali tidak membantah sebab dalam hati kecilnya ia bisa menduga bahwa Hoa Tian Hang tentu akan berangkat untuk menolong Gieok Teng Hu Dan bagaimanapun juga ia tak mungkin bisa tetap tinggal di sana Maka gadis itu pun ambil keputusan untuk menanti di tengah jalan dalam waktu sekejap ketiga orang itu pun sudah berlalu dari sana dan lenyap dari pandangan Sepeninggalnya KH Ohang Bwe bertiga Hoa Hujain baru menatap sekejap sisa jago yang masih ada di situ Tiba-tiba serunya kepada Haputule Eh, ah, ah engkoh cilik Bukankah dendam sakit hati perguruanmu telah kau tuntut balas? Kalau tidak terburu-buru kembali ke siih Bagaimana kalau bermain dulu selama tiga tahun dalam perkampungan Lik Soat sanjeng kami? Setelah itu baru berangkat pulang ke desa Bibi tak usah khawatir, aku bisa palang seorang diri, aku tak takut menghadapi mara bahaya macam apapun sepanjang perjalanan aku tidak bermaksud begitu, kata Hoa Hujin sambil tersenyum, setelah berhenti sebentar, lanjutnya lebih jauh. Sudah lama ku dengar orang berkata bahwa pengaruh dari kau sudah meluas sampai ke tepi perbatasan, perbuatannya sewenang-wenang dan tidak mengenal arti perikemanusiaan, kemanusiaan, oleh sebab itu aku pikir apabila engkau bersedia untuk mengikuti aku selama tiga tahun, maka akan kugunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mewariskan segenap kepandaian silat yang kumiliki kepadamu Dengan harapan suatu ketika engkau bisa kembali ke tempat asalmu dan memberantas pengaruhmu kau dari sekitar tempat itu Saudaraku Ujar Hoatian Hang pula, perguruanmu telah mengalami kehancuran Dan sekarang tinggal kau seorang yang masih tetap hidup Bila kau bisa bangkitkan semangatmu dan mengangkat kembali nama besar perguruanmu, aku yakin arwah siang lo po yang berada di alam baka pasti akan bergiring hati menyaksikan kesuksesanmu itu merahlah sepasang metu haputulai sesudah mendengar perkataan itu, katanya, Berbahagialah aku setelah ada kesediaan bibi untuk wariskan ilmu silatnya kepadaku akan tetapi pedang emas itu adalah Tiba-tiba ia berhenti berbicara dan mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain Katanya, asalkan pedang emas itu terjatuh ke tangan ho atau aku Aku rela menyerahkannya kepadamu tidak tampik ho tian hang dengan tegas Belajarlah ilmu silat lebih dahulu dengan ibuku, sedang aku akan berusana keras untuk menemukan kembali pedang emas itu, asal kutemukan pastilah akan kuserahkan kepadamu haputulai berpikir sebentar, lalu menjawab, aku sendiri cuma menginginkan pedang emas itu, sementara kitab kiamkan itu sendiri sama sekali tiada hubungannya dengan perguruan pedang pendek kami, sekalipun engkau hadiahkan kepadaku, aku belum tentu mau menerimanya hoatian hang tersenyum, kalau toh ibuku bersedia mewariskan ilmu silatnya kepadamu, itu berarti hubungan kita ibaratnya antara sesama saudara seperguruan, andai kata kitab kiam keng benar-benar terjatuh ke tanganku, peduli menjadi siapa toh sama saja macam apa toh pedang emas itu tiba-tiba kota im menyela dari samping gelanggang. Dari sakunya haputulai mencabut keluar pedang peraknya, kemudian menjawab menurut keterangan guruku pedang emas ITN dibentuk dari sari emas yang kuat beratnya 21 kali lebih mantap daripada bobot emas biasa dibandingkan besi 17 kali lipat lebih berat dan dibandingkan dengan baja beratnya 14 kali lipat bukan saja pedang emas itu tajamnya luar biasa melebihi pedang mustika apapun juga bentuknya minim dan cuma beberapa sentimeter Pokoknya persis sekali bentuknya dengan pedang perak ini. Dengan seksama, kota I memperhatikan pedang perak itu, dia lihat bentuknya kecil dan panjangnya berikut: gagang pedang cuma enam jun, gagang maupun pedangnya melebur menjadi satu, bahkan jauh lebih pendek daripada pisau belati biasa. Sepintas lalu, orang akan mengira pedang itu sebagai pedang mainan. Melihat akan hal itu, tak kuasa lagi pemuda kekar ini mengerutkan dahinya. Tiba-tiba ia berpaling dan mengamati jenazah Pia Leng dengan seksama. Menyaksikan gerak-gerik orang, Hoa Tian Hang berkata, Lei Qiu dari Kiu Im Kau telah menggeledah sekujur badan Pia Leng dengan seksama, dia adalah seorang jago yang berpengalaman luas. Andai kata pedang emas itu benar-benar berada di badan Pia Leng Aku pikir senjata itu tentulah sudah didapatkan olehnya. Aku rasa Pia Lengcu adalah seorang manusia licik yang mempunyai banyak tipu muslihat. Tak mungkin ia tega dan lega hati meletakkan pedang mustika yang disayangi itu di tempat lain. Aku cukup mengenal watak manusia semacam ini. Agar enak makan dan nyenyak tidur, senjata tersebut pasti digembol terus dalam sakunya. Apalagi kalau ia sudah tahu bahwa pedang Mustika itu setiap saat lenyap pastilah ya akan membawanya terus menerus dengan harapan bila dia mati maka senjata itu akan dibawanya pula masuk ke liang kubur. Benar juga pandanganmu ini, Pujiho Ahujin. Kalau pedang emas itu tidak berada di tubuh Pia Lengchu, maka ia tak bisa dihitung sebagai seorang manusia yang besar sekali rasa curiganya berbicara sampai di situ. Tiba-tiba ia seperti merasakan sesuatu, cepat sorot matanya dialihkan ke arah Pia Lengchu. Bo Ampu sendiri pun hanya berpikir seandainya saja benar atau keliru sama sekali tidak mempunyai keyakinan Harap kalian bersedia untuk memakluminya ujar Kotai tenang. Selangkah demi selangkah ia menghampiri jenazah Pia Lengcu dan mulai periksa sepatu yang dikenakan olehnya. Dengan perasaan ingin tahu semua orang merubung ke depan, tampaklah Kotai mencabut keluar sebilah pisau belati, kemudian dengan sekuat tenaga ia merobek sepatu yang digunakan Pia itu sehingga robek menjadi dua bagian, tapi di situ ia tak berhasil menemukan sesuatu apapun, kotai segera mencabut kembali pisau belatinya setelah itu melirik sekejap ke arah kaki kiri pia yang cacat, ia kelihatan agak sangsi sehingga untuk beberapa saat lamanya tidak berani turun tangan secara gegabah. Hoa Hujan tersenyum sesudah menyaksikan kejadian itu, ia berkata, Siapapun tak dapat menduga kejadian dengan tepat, apa salahnya kalau kita coba saja untuk memeriksanya, siapa tahu kalau tebakan kita tidak meleset kotai tidak ragu-ragu lagi, pisau belatinya segera ditekan ke bawah dan merobeknya keras-keras pada sepatu kiri yang dikenakan pialengcu, belum terlalu dalam ia memotong, mendadak tangannya jadi enteng dan tahu-tahu ujung pisau belatinya sudah kutung beberapa bagian. Hore. Kita berhasil temukan pedang itu. Seru Xiao Moji kegirangan, lega juga perasaan hati Kotai. Setelah memperhitungkan arahnya dengan tepat, sekali lagi ia menyobek sepatu kiri Pia Lengchu dalam waktu singkat. Tampaklah cahaya emas memancar ke empat penjuru. Dari dasar alas sepatu itu tampaklah terselip sebilah pedang pendek. Pedang emas itu dibungkus oleh selapis kulit ular, sehingga hanya gagang pedangnya saja yang kelihatan dari luar. Akan tetapi, gagang pedang itu berwarna emas dan memancarkan cahaya yang tajam, sehingga siapapun merasa silau sesudah memandangnya. Kota Icabut keluar pedang itu, habis dibersihkan kotoran yang menempel pada pedang itu dengan bajunya, ia lantas menyerahkan ke tangan Hoa Hujin dengan sikap yang hormat. Roy Hujin menerima pedang itu setelah meloloskan sarung kulit ularnya. Ia angkat pedang yang sudah menggetarkan sungai telaga selama puluhan tahun dan mengakibatkan pertumpahan darah yang mengerikan itu ke udara. Meskipun para jago yang mengerubungi di sekitarnya tiada bernafsu serakah ataupun ingin mendapatkannya, tak urung tergetar juga perasaan hati mereka. Setelah semua orang mengamatinya beberapa saat. Tiba-tiba Hoa Hu Jin menghela napas panjang, lalu kepada Hoa Tian katanya, demi pedang kecil ini, Ciu Bong sudah hidup menderita selama banyak tahun, di mana akhirnya jiwa pun ikut melayang tinggalkan raganya, sebagai orang yang berhutang budi kepadanya engkau jangan melupakan kebaikan yang pernah kau terima itu. Ketahuilah keberhasilanmu bertarung melawan Tang Quick Siu sebanyak 200 gebrakan sebagian benar adalah berkat pemberiannya. Perkataan itu memang besar sahut Hoa Tian Hong, Ananda telah mempunyai rencana untuk mencarikan seorang pewaris baginya, sehingga ilmu pukulan Kun Siu Citan. Pergulatan terakhir binatang yang terjebak, hasil ciptaannya itu bisa terwaris hingga pada generasi yang akan datang, dengan begitu aku pun bisa pula membalas budi kebaikannya kalau engkau memang punya rencana itu. Bagus sekali kata Hok Ah Jin sambil mengangguk. Ciwit Bong adalah seorang jago yang gagah berani dan hidup luntang lantung seorang diri. Ia terhitung seorang laki-laki sejati, seorang Eng Hiong Ho Han. Siapapun akan berbangga hati apabila bisa menjadi ahli warisnya setelah berhenti sebentar. Sambungnya lebih jauh. Kuosiu citan kurang sedap didengar dalam pendengaran. Kita carikan saja nama lain yang lebih bagus. Hoatian Hang berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Sekalipun Ciu Lo Chiam Puo suka hidup luntang lantung seorang diri. Ilmu pukulan hasil ciptaannya amat rumit dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam satu gebrakan mungkin tersimpan beratus ratus jenis perubahan lain. Ibu. Bagaimana kalau ku namakan saja jurus pukulannya itu sebagai ilmu pukulan Hawin Chiang Hoat Hoa mengangguk. Bagus, nama Hawin Chiang Hoat memang sangat tepat. Cuma, engkau harus ingat, bila engkau hendak menerima murid maka pertama yang mesti kau perhatikan adalah watak serta perangainya, kedua dia mesti berbakat baik, sedang yang lain boleh tidak terlampau diperhatikan, Ingat Hoa Tian Hang mengangguk tiada hentinya tanda mengerti. Tiba-tiba terdengar Tio Sam berseru dari samping, eh, 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 hayo cepat ambil keluar kitab pedang kiamkeng itu, aku ingin lihat macam apakah bentuk kitab itu. Hoa Hujan tertawa, ia serahkan pedang emas itu ke tangan Hoa Tian Hang lalu berkata, ambillah keluar kitab kiamkeng itu, agar semua orang ikut menyaksikan bentuk kitab tersebut tapi, tapi, ibu, pedang baja itu adalah barang peninggalan ayah. Tidakkah terlalu sayang kalau dirusak? Kata Hoa Tian dengan hati sangsi. Hoa Hu Jin menghela napas panjang. Aai, kitab Kiam Keng adalah benda pokok. Sedang pedang baja itu hanya pelengkap yang digunakan sebagai tempat penyimpanan belaka, sekalipun akhirnya harus rusak, Ya apa boleh buat lagi hoatian hang tak berani membantah perintah dari ibunya lagi, pedang bajanya segera dicabut keluar, sebelum melakukan penebasan, ia sempat berpaling ke arah haputulai seraya berkata, saudaraku, jikalau pedang emas ini sampai rusak atau gumpil, toh aku tak usah sanksi ataupun ragu tukas haputulai dengan cepat, sekalipun rusak juga tidak menjadi soal hoatian hang tidak ragu lagi. Ia pegang pedang bajanya dengan tangan kiri dan memegang pedang emas dengan tangan kanan. Ketika senjata itu ditebas ke bawah, kering diiringi suara dentingan nyaring dan kilatan cahaya emas. Patahlah pedang baja itu menjadi dua bagian. Memang tak salah, ruang kosong terdapat dalam pedang baja itu. Dalam ruang kosong tadi terselip lah satu gulungan kain warna kuning. Menyaksikan gulungan kain itu, Tian hang menghembuskan napas panjang. Katanya, "Aaii, untung pedang baja ini tak terbuang dengan percuma. Ternyata memang benar-benar ada isinya. Pedang emas itu diperiksa pula dengan seksama ketika dilihatnya senjata itu utuh dan sama sekali tidak cedera. Cepat-cepat diserahkan kepada Haputule." Kemudian, gulungan kain kuning itu baru dicabut keluar dengan sangat hati-hati lalu diserahkan kepada ibunya. Menerima gulungan kain kuning itu, serta merta Hoa Jin membuka dan memeriksanya dengan teliti, ia lihat kain itu terbuat dari bahan sebangsa nilon yang halus tapi sangat kuno, panjangnya delapan cun dengan lebar enam tujuh depa, tulisan yang terukir di atas kain itu sangat rapat dengan sebesar kepala lalat, di antaranya terselip juga tulisan yang dibuat dengan tinta merah yang menyolok, Selain itu dihiasi pala dengan seratus lebih gambaran manusia dengan bentuk yang berbeda-beda. Sementara itu Fajar baru saja menyingsing, di tengah-tengah remangnya cuaca tak mungkin bagi Hoa Hujin yang tenaga dalamnya buyar untuk meneliti tulisan itu, karenanya walaupun gulungan kain ada di depan mata, ia tak mampu untuk membaca isinya. Kendati pun demikian, dari lukisan yang tertera di situ ia tahu bahwa isinya benar-benar adalah kitab Kiam Keng. Tampaknya gulungin kain ini memang benar-benar berisikan diari payah dari malaikat pedanggi ko pikirnya dalam hati. Setelah dia matinya sekejap, gulungan kain itu lantas diserahkan kepada Tio Sam Tokoh, katanya, kurang jelas penglihatanku, biar Sam Koh saja yang periksa, apakah isinya benar-benar benda mustika atau bukan Tio Koh menerimanya, kemudian tanpa dilihat segera dilipat dan diserahkan ke tangan Hoa Tian Hang. sembelari berkata, aku malas untuk menelitinya lebih jauh bagaimanapun toh isinya tetap berupa sejilid kitab Kiam Keng, nah, bawa saja dalam sakumu dan pelajarilah secara perlahan-lahan Ho Hu Jin yang ada di sampingnya segera menambahkan pula dengan nada serius. Peninggalan orang kuno harus dipelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya, jangan sampai rusak atau hilang dirampas orang Ananda tak berani gegabah jawab Hoa Tian Hang bersungguh-sungguh. Bicara sampai di sini, dia lantas menyimpan baik-baik kitab Kiam Keng itu dalam sakunya, kemudian baru minta petunjuk akan tugas yang harus dilakukan di waktu mendatang. Hoa Hujan termenung dan berpikir sebentar, lalu katanya. Kami harus pulang ke rumah, sedang engkau berangkatlah seorang diri menuju ke selatan, berusahalah keras untuk selamatkan ku ingin dari mara bahaya, aku tahu tugasmu kali ini sangat berat dan sukar, dengan ilmu silat yang dimiliki Qim kau Chu saja ia sudah mampu menandingi dirimu, apalagi kalau anak buahnya memberi bantuan. Aku sendiri tiada ide atau pendapat lain yang bisa ku berikan kepadamu, aku rasa. Lebih baik lakukanlah semua tugas itu menuruti suara hatimu sendiri. Ilmu silat yang dimiliki Tang Quick siu jauh di atasmu sambung Tio Sam Koh pula. Sedangkan Kok Si Tiao bangsa cilik itu selalu bikin onar dari tengah. Sudah pasti tidak akan mencari gara-gara lagi dengan dirimu. Bila engkau hendak mengatasi kesulitan ini maka satu-satunya jalan adalah pergiat latihan ilmu silatmu. Bila mendapatkan kesempatan bereskan saja nyawa keparat cilik shiko itu hoatian hang mengiakan berulang kali, selesai mendapatkan ujangan tersebut, dia baru berpaling ke arah kotai dan bertanya, Saudaraku, apakah engkau mempunyai rencana lain kotai tersenyum? Aha, Xiao te cuma seorang manusia biasa, buat manusia macam aku sih tak ada rencana apa-apa, semua kesulitan kuatasi setelah berada di depan Matenak. Ikut saja kami pulang ke perkampungan Liok Soat San Cheng, dan berdiamlah selama beberapa tahun di sana tiba-tiba Hoa Hu mengusulkan dari samping. Untuk sesaat kotai kelihatan agak tertegun, tapi ia segera menggeleng seraya menjawab. Aku merasa sangat berbangga hati apabila bisa mendapat didikan langsung dari bibi, Cuma aku tahu bibi repot dengan urusan bibi sendiri, dan lagi bakat bo ampu untuk belajar silat sangat cetek. Ingin belajar dari depan rasanya sudah terlambat karena usiaku sudah tua dan hasilnya di kemudian hari pun terbatas. Karena itu aku lebih baik menolak saja penawaran bibi yang sangat menggiurkan hati itu. Caranya menolak memang sangat halus tapi semua orang tahu bahwa hatinya amat sedih dan pedih sehingga nada suaranya ikut kedengaran agak gemetar. Sejak perjumpaannya untuk pertama kali ini, rupanya Tio Sam Koh menaruh kesan yang baik terhadap diri Kotai. Sesudah mendengar perkataan itu tiba-tiba ia menyela dari samping, "Barusan, bukankah engkau mengatakan hendak carikan seorang ahli waris bagi Ciwit Bong?" Menurut pendapatku, Kotai adalah calon ahli waris yang paling tepat untuk Ciu Rit Bong. Tampaknya Hoatian Hang merasa bahwa Carol itu memang berkenan di hatinya. Cepat ya, menegur. Saudaraku, apakah hengkau bersedia? Tentu saja. Siau ter bersedia. Jawab Kotai sambil mengangguk. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Aku tahu. Saat ini Hoat atau aku sedang repot dan banyak urusan. Maka Xiao Yau tepikira langkah baiknya kalau ku gunakan kesempatan ini untuk berkunjung dahulu ke lembah cubu kok Akan ku cari jenazah dari Ciwulo Ciampu dan menguburnya di tempat yang lebih layak Setelah ku angkat beliau sebagai guruku, rasanya waktu itulah baru tepat bagiku untuk belajar silat peninggalannya Hoa Hu Jin lantas berpikir di hati, bocah ini memang tahu diri Tebal sekali rasa setia kawan dan penghormatannya terhadap golongan tua, aku gembira sekali bisa memperoleh seorang rekan seperti dia Dengan cepat katanya, baiklah, kalau memang begitu kita tetapkan saja persoalan ini sampai di sini Sekarang menolong orang lebih penting, cepatlah pergi senjiho atian hang tak berani membantah perintah bunyinya Terpaksa dia berpamitan dengan orang-orang itu dan segera melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan. Sementara itu, Hoa Tian Hang telah tinggalkan kota Lok Yang dan berangkat menuju ke selatan, ia tahu bahwa Pekun Gie pasti akan menantikan dirinya di tengah jalan. Siapa tahu, dugaan itu ternyata meleset, sekalipun sudah melakukan perjalanan selama seharian suntuk, Bayangan si gadis cantik itu belum juga ditemukan. Dalam keadaan begitu, dia merasa amat murung dan sedih, seolah-olah seperti telah kehilangan sesuatu. Untungnya, pikiran itu segera terampas untuk memikirkan keselamatan orang lain, maka untuk sementara waktu, perkun gile dapat dilupakan olehnya. Terbayang akan ku, ing yang tertawan, tanpa sadar ia membayangkan pula kegenitan perempuan itu. Cinta kasihnya yang mendalam serta tingkah laku yang romantis, dengan perasaan kesal dan murung, ia meneruskan perjalanannya dengan cepat.